test. Okey, assalamualaikum dan selamat petang semua. Jadi selamat datang ke acara kita pada hari ini, iaitu Wikikata Bulan Bahasa ataupun di Wiktionary Workshop Basics. So membandingkan untuk hari ini kita akan ajar dalam bahasa Melayu lah, sebab kebanyakan sini pun memang pun kita akan fokus dalam bahasa Melayu. Okey, jadi sedikit pengenalan daripada kami. Kita sekarang berada di satu persidangan, conference, persidangan antarabangsa bagi acara yang dipanggil Wikimania. Jadi Wikimania ini merupakan satu persidangan yang mengumpul semua orang, semua sukarelawan yang ingin membebaskan pengetahuan dari seluruh dunia melalui projek-projek seperti Wikipedia, Wiktionary dan sebagainya. Dan untuk hari ini kita akan fokus kepada Wiktionary bersempena dengan acara Bulan Bahasa di Singapura pada tahun ini. Jadi sebelum kita mula, pastikan semua peserta boleh mula sedia dengan telefon bijak masing-masing ataupun telefon riba ataupun tablet kalau ada. Okey, jadi mungkin semua peserta sini tahu projek Wikipedia, tapi Wikipedia ni one of the sister projects for Wiktionary ataupun Wikikamus. Versi kamus lah, kalau Wikipedia lebih kepada maklumat-maklumat seperti contohnya makanan tempatan di Singapura, sekolah-sekolah menengah di Singapura dan sebagainya. Tapi kalau Wikikamus ataupun Wiktionary, dia lebih fokus kepada perkataan-perkataan lah dalam pelbagai bahasa, tapi ada dia punya definition, takrifan, terjemahan dan sebagainya. Jadi projek-projek Wikimedia ni seperti Wiktionary merupakan projek bebas, which means it's a free and open project. Jadi semua orang boleh guna, boleh sunting dan bebas untuk dikongsi oleh semua orang. Sebab misi kita di Wikimedia ni untuk membebaskan pengetahuan supaya semua orang di dunia ni dapat belajar sesuatu lah secara percuma, secara bebas, tanpa sebarang halangan. Jadi sebab itulah pada minggu ini lebih kurang 1,000 ahli Wikimedia dari seluruh dunia berkumpul di Singapura pada tahun ini untuk berkongsi maklumat, berkongsi idea bagaimana kita nak mengongsikan ilmu itu kepada orang ramai. Jadi di situasi kita di Singapura sekarang ni, Singapura ni tak berapa ramai sukarelawan dalam kegiatan aktiviti Wikimedia ni. Walaupun begitu, Singapura tetap menjadi tuan rumah pada tahun ini. Jadi ini merupakan interface for Wiktionary, tapi ini bagi interface dalam Malay Wiktionary. Hari ini kita nak cuba dalam English Wiktionary terlebih dahululah, supaya kita boleh kongsikan maklumat tentang bahasa Melayu itu kepada orang lebih ramai lagi. Jadi next. Okay, wait, next sini lah. Okay, jadi Wiktionary interface yang penting dia ada nama bahasanya, which is Malay language. Kemudian ada dia punya kelas kata. Jadi saya pasti semua pelajar sini sudah belajar kan perkataan, ada kata nama, ada apa lagi? Ingat. Kata apa lagi? Kata nama. Kedua, kata kerja lagi. Last, apa lagi? Kata adjektif. Jadi tiga ni kelas kata yang utama lah. Jadi semua tahulah kan bagaimana nak membezakan antara ketiga ni. Contohnya lah, melukis. Kata apa tu? Melukis.
kata kerja, lukisan, kata nama. Jadi semua pelajar sudah tahulah membezakan antara ketiga-ketiga kelas kata ini. Jadi dalam Wiktionary dia ada format sendirilah, so perlu ingat. Okay, next. Lupa. Okay, sekarang kita boleh mula dah lah. Tapi untuk sekarang, semua boleh buka website en.wiktionary.org. en.wiktionary.org untuk kita mula menulis. Pastikan login dan login ke akaun masing-masing lah. Jadi pastikan ada kata laluan, passwordnya dan username. Jadi kalau ada masalah ataupun belum ada akaun, boleh daftar sekarang lah. Sebab kalau kita edit tanpa akaun, nanti dia akan bagi tahu page ini telah disunting oleh anonymous, oleh orang yang tidak dikenali. Jadi kita kan nak ada nama kita kan dalam website tu. Jadi pastikan semua orang log in terlebih dahululah ataupun buat akaun masing-masing. Sekarang semua pelajar boleh cuba log in dulu dan dalam masa 5 minit kita akan sambung.
So sekarang kita akan mula cara tambah perkataan lah, tambah ayat. Sebab hari ini fokus kita pada hari ini untuk membina ayat bagi setiap perkataan dalam Wikikamus bagi bahasa Melayu. Jadi contohnya lah, mungkin satu pelajar boleh bagi satu perkataan sebagai contoh satu perkataan bahasa Melayu lah, bahasa Melayu bukan English. One word. Paya lebar, sekolah, apa itu perkataan? Kucing. Okey, cuba type. So, kalau nak cari, atas sekali ni ada search bar. So, cuba tulislah kucing. And then tekan look up. So, hari ni kita fokuskan bahasa Melayu. So, carilah Malay. Okey, scroll down. So, ini paparan bagi dalam laptop lah, tapi dalam handphone lain sikit, tapi lebih kurang sama jugalah. Okey, jadi di sini yang kita fokus sekarang ni, okey, nampak ada Malay sana. So Malay kucing kata nama lah kan. So kita tekan edit di sebelah noun, edit. Nah, boleh tak? Okay. Yang noun ni ada nampak noun, jadi tekan butang edit. Okay. Okay, jadi sekarang kita akan cuba buat contoh ayat lah. Jadi dalam kalau tekan butang edit kita akan nampak lah ada format-format ni. Ini kami panggil Wikicode. So Wikicode ni seperti kalau pelajar tahu HTML, dia lebih kurang begitu tapi dia lebih ringkas. Jadi untuk menambah contoh ayat, dia mesti diletak di bawah definition. Contohnya kucing, definitionnya cat lah. Cat. Jadi di sini, okay. Di bawahnya boleh perlu hafal lah codingnya ni. Hashtag. Nokta bertindih. Sambung. Tiada space. Okay, kemudian space. Okay, kurungan template ni dia bukan kurungan yang bulat, dia kurungan yang melengkung. Jadi perlu cari betul-betul lah dalam keyboard. Kemudian tulis dia UX. UX tu singkatan bagi usage example. Jadi dalam wiktionary ni dia ada memang format yang sangat ketat lah. Jadi setiap kali menulis, menyunting, pastikan ikut format-format ini. Kemudian UX huruf kecil. Semua huruf kecil. Kemudian simbol garis lurus. Okay. Kemudian MS. MS ni merupakan kod antarabangsa bagi bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, EN, bahasa Cina, ZH, tapi untuk bahasa Melayu, MS. Kemudian buat lagi satu garis lurus itu. Kemudian barulah kita mula buat bina ayat. So, jadi
Mungkin satu sekolah boleh buat satu ayat bagi kucing. Bunle. Satu ayat bagi kucing. Simple, mudah je kan? Takkan, tak dapat. Boleh berdiri bagi satu contoh ayat. Kucing. Ayat pendek. Kucing saya berwarna kelabu. Terima kasih. Jadi bolehlah tulis. Kucing saya berwarna kelabu. Nokta. So pastikan tanda baca betul. Kemudian ejaan betul, tata bahasa betul. Jadi cikgu-cikgu sini, betulkah ayat ini? Dari segi tata bahasa. Betul tak cikgu? Kucing saya berwarna kelabu. Kalau bagi saya memang betulan betul dalam ni. Jadi sekarang memandangkan kita nak fokuskan perkataan kucing, jadi kita perlu tebalkan perkataan kucing. Jadi cara nak tebalkan, boleh highlight perkataan kucing, kemudian tekan butang B atas tu, iaitu bold. Jadi dia akan muncul koma atas tu tiga kali. Jadi memang perlu hafal lah. Perlu hafal codingnya ni. Sebab ini memang dalam wiktionary memang guna coding-coding sebegini. Dalam Wikipedia pun sama juga. Jadi dia agak sukar sikit lah. Okay. Selepas selesai, ini kan dalam bahasa Melayu. Jadi kita nak terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Jadi di hujung ayat bahasa Melayu, selepas nokta, garis lurus, buat terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Jadi, my cat, apa? My cat is grey. Bolehlah. My cat is grey. Jadi, cat tu pun perlu ditebalkan juga. Sebab kucing, definisinya cat. Jadi itu sahaja cara untuk tambah contoh ayat. Jadi itu memang perlu hafal lah. Mungkin boleh zoom in. Zoom in. Okay. Bagian tu je. Jadi perlu hafal. Jadi dalam masa satu jam ini kita akan cuba menambah sebanyak ayat yang mungkin lah. Untuk satu jam ini. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya je dengan mana-mana pelatih di sini. Dan selepas selesai, pergi bawah sekali. Pastikan tekan butang biru. Publish changes. Kalau tak tekan, dia tak... Belum disimpan lah, so pastikan tekan butang biru itu. Okay. Kasih baiki lah. Tekan butang edit. Edit. Okay, zoom in. Okay, jadi pastikan hafal lah.
Ya, pastikan di hujung sekali ini ada bracketnya juga, kod dalam kurungan yang berbentuk nih. Bukan kurungan yang kotak ataupun kurungan yang bulat. Kurungan seperti begini. Jadi dalam keyboard tuh papan kekunci perlu carilah. Jadi kalau semua dah faham, dalam masa sejam ni kita boleh cuba buat setiap peserta cuba buat satu ayat bagi mana-mana perkataan. Tapi pastikan setiap peserta lain-lain perkataan lah supaya tidak ada pecanggahan. Okay. Jadi ini formatnya. Jadi semua boleh cubalah, cuba buat satu ayat untuk masa ini. Jadi pastikan codingnya tepat, ada ini, ada kurungan dan sebagainya. Oke, dalam masa mungkin dalam masa 10 menit, coba buat satu ayat bagi setiap peserta. Jadi kita akan kembali dalam masa berapa menit? Oke, 5:40 kita akan semak ayat setiap peserta. Thank you.
Okay, kita mempunyai 3 minit lagi sebelum kita menyemak apa segala yang dah suntingan yang dah ditambah. Jadi bolehlah teruskan menambah segala taklif apa contoh ayat dari dalam 3 minit lagi dan 2-3 minit lagi kita akan semak semula. Jam dah menunjukkan 5.41 petang. Sekiranya anda masih sedang menambah ayat, boleh tambah dulu, siapkan dulu. Tapi sudah siap, kita akan semak semula semua yang dah ditambah. Jadi mungkin kita akan tengok dalam beberapa minit, beberapa saat lagi.
Okay, kita sambil itu saya mungkin kita tengok dulu sedikit sebanyak yang dah ditambah. Saya nak tanya adik. Adik, ada tambah perkataan apa? Ayam. Ayam, okay. Boleh Farouk tambahkan ayam? Bagus sebenarnya tambah yang macam tu, sebab kita banyak perkataan yang basic, yang asas tu, yang perkataan paling mudah tu yang tak ada. Macam tadi, kucing. Padahal ramai suka kucing kan? Tapi kucing tak ada lagi contoh ayat. Jadi ini masalah kita di Wikikamus sekarang ni. Okay. So, tu nampaklah. Semuanya yang... okay, betul lah. Jadi kita nampak di situ, di bawah takrifan chicken. Sekejap, mana pergi? Okay. Di bawah takrifan chicken, ada di situ contoh ayat, ayam saya suka berkokok. My chicken likes to clock. Jadi macam tu lah. Itu satu contoh. Okay, baik. Adik-adik. Nak tengok sekali lagi ke? Kita pergi ke meja ni pula. Adik. And... Pencil. Okay. Okay, kalau kita turun ke Bahasa Melayu. Okay. Nampaklah tu. Pencil yang di atas meja itu pencil saya. Pencil on the table is my pencil. Okay, betul lah. Jadi saya rasa nampak setakat ni memang... semua dapat tangkap lah macam mana nak buat semua ni kan. Tak ada masalah kan setakat ni? Masalah, okey. Bolehlah kita teruskan menyemak. Semua kita sambil menikmati sedikit jamuan kecil dan muzik-muzik yang menyegarkan, kita bolehlah mulakan sesi edit-a-thon pula, di mana kita akan mudah kata satu marathon untuk menyunting atau menambah contoh-contoh ayat ini. Jadi kita akan bermula sekarang lebih kurang jam 5.50 dan kita akan berakhir pada jam 6.30. Jadi kita ada dalam 40 minit, kira-kira 40 minit untuk menulis, menambah sebanyak mana contoh ayat yang kita boleh tambah. Jadi saya meletakkan satu target, satu sasaran. Hari ini kita boleh dapat 20 contoh ayat baru. Kalau boleh dapat lagi banyak, lagi bagus. Maknanya memang terbaiklah. Sebab ada pernah yang editor kami yang selama ni banyak kali juga yang tak dapat sampai ke sasaran. Jadi kita tengok sama ada sekolah-sekolah boleh dapat melawan tak, yang mana yang dewasa-dewasa yang selama ni tak dapat sampai sasaran. Kali ni boleh tak dapat mungkin dua kali ganda ke sasaran. Kita ada 40 minit. Bolehlah tengok dari masing-masing, boleh cuba cari perkataan mana nak tambah, cari ayat mana. Boleh buat secara santai sambil makan-makan, sambil minum. Jadi dipersilakanlah. Dan semoga berjaya lah.
Thank you.
edit-a-thon akan berakhir dalam beberapa saat lagi, dalam 10 saat. Jadi bolehlah simpan atau terbitkan segala suntingan yang tengah buat. Ini statistik tapi dia tidak dikemaskini secara langsung. Tapi ini statistik 30 minit lepas. Nanti dia akan keluarlah yang mana yang statistik terkini. Dan kami akan kemaskinikan semua kepada anda semualah. Dan ini pun dah masuk jam 6.30. Jadi boleh simpan segala perubahan yang dah dibuat. Boleh nikmati dulu. Kalau nak, kalau dah habis makan roti atau apa-apa lagi tadi, nak tambah lagi boleh sebab kami ada makanan lebih. Nanti bila dah habis semua pun nak bawa balik lebih pun boleh juga. Kami tengok mana-mana yang ada yang lebih boleh lagi bekal, bawa-bawa bekal. Jadi kami buat saya makan dulu lah. Terima kasih semua.
Baik, keputusan penuh sudah pun keluar. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan tahniah pada semua. Kita melangkaui hampir 3 kali ganda jangkaan asal. 53 contoh kata ditambah. Ini pun tak termasuk yang kita tambah sebelum tadi, masa awal-awal tu. Kalau campur tu memang 60 lah. Sebab masing-masing kita ada 9 orang. Jadi 53 dah 9 dan memang dah lepas lah. Dah 62. Jadi di situlah kita punya bengkel asas bagi Wiktionary ataupun Wikikamus pada hari ini. Jadi terima kasih banyak pada kedua-dua pihak, dua sekolah kan? Empat sekolah. Oh, saya ada keempat-empat sekolah kerana sudi bekerjasama dengan kami untuk menyertai program kami hari ini. Jadi ambil apa yang dah dipelajari pada hari ini dan bolehlah terus menyumbang kepada pembebasan pengetahuan kelak. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada cikgu-cikgu semua, adik-adik semua, dan saya ingin menjemput semua untuk sesi bergambar di depan. Kalau mahu bergambarlah. Maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sekolah-sekolah. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua. Minta maaf saya banyak, saya tak sempat nak tengok senarai nama sekolah sekali.
Tapi bukan senang nak dapat banyak-banyak macam ni. Jadi nanti tengoklah kalau berminat boleh buat kegiatan, kalau nak buat kegiatan wiki sama ada Wikikamus atau nak buat pasal Wikipedia ke, Wikidata, kami ada banyak lagi projek-projek lain. Kalau nak buat kegiatan di sekolah, nak buat program-program di sekolah, boleh je jemput kami, boleh hubungi Cik Taufik untuk pengurusan program di sekolah. Ada banyak lagi skop untuk diliputi di. Boleh hadiri acara Wikimania. Okey, memandangkan semua pelajar dan guru ada lanyard ni kan, Wikimania. Bermaksud semua peserta boleh hadir ke acara Wikimania yang berlangsung dari hari ini sampai hari Sabtu. Jadi siap, kalau ada waktu lapang bolehlah, boleh hadiri mana-mana acara dan pelajarlah lebih lanjut bagaimana komuniti kita di seluruh dunia membebaskan pengetahuan. Jadi itu sahaja dari kami. Terima kasih semua dan harap kita berjumpa lagi. Terima kasih. Sebagai tambahan, hari esok kita akan ada majlis pembukaan, majlis perasmian jam 5 petang di sini juga. Bukan di mana ni, tapi di atas. Dan pada 19 hari bulan, hari Sabtu, kami akan ada pemajlis penutup. Jadi bolehlah datang gardens, yang pemajlis penutup di Gardens by the Bay. Dua-dua hari ini, kalau nak datang dengan seragam sekolah pun boleh. Kalau nak datang dengan baju budaya pun boleh. Kami amat menggalakkan baju kebudayaan sebab nak tunjuk berbagai budaya di seluruh dunia. Jadi jemputlah kalau ada masa, nak jemput kawan-kawan yang lain pun boleh juga. Tapi sebab lanyard tak ada kan. Besok boleh. Lah. Terima kasih banyak semua. Bertemu lagi.